Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari semua. Apa khabar? Hari ini bersama saya lagi Nurul Alam, founder Nelis Simplify Your Household Duty, authorized thermomic advisor anda. Ha, apa khabar semua hari ini? Macam mana hari you all? Ha? Macam mana hari you all? Okay, siapa yang join live saya ni boleh komen kat bawah kalau audio dengan visual okay, jelas, dua komen jelas dan dengar. Ha, okay. Okey, semua macam mana hari ni? Okey ke? Kan? Okey, kejap ya. Saya tengok saya punya audio dengan visual okey ke tak. Untuk beri manfaat kepada you all. So, okey. Kalau rasa setiap sharing dan live saya setiap hari pukul 12:30 di Facebook page Nelis Official bermanfaat, boleh share kan saya punya live ni ke social media yang lain ataupun platform-platform yang lain. Ha, okey, siapa yang tak dapat tengok saya punya live ni boleh tonton di YouTube channel ataupun IGTV Nelis Official. Ha, okey. Alright. Bentar ya, tengok kejap. Ha, okey. Ha, okey, cantik semua. Nice, nice, nice. Alright. Okey. So, hari ni tajuk kita kan disebabkan okey, hari ni saya feeling festive sikit sebab hari ni alhamdulillah hari ni adalah birthday husband saya. Ha, hari ni 24 hari bulan 6 2021, hari Khamis. Ha. Okey, insya-Allah tengah nak prepare lah dia punya festival tu. Ha, kan nak sediakan apa-apa ke kan. Okey. So, disebabkan nak sediakan kek ke apa ke kan. So, mestilah menggunakan putaran-putaran. So, kita akan gunakan ni. Ha, nampak? Kita akan gunakan butterfly whisk ni. Okey, ni butterfly whisk. Kenapa nama dia butterfly? Kan nampak macam butterfly tu. Ha, butterfly ni badan dia, ada dia punya kepak-kepak dia kan. Ha, okey, nampak? Nampak eh? Okey, cara nak memasang kita punya butterfly whisk ni. Okey, kalau you tengok you punya blade, okey, ada yang bahagian dia punya sudut dia tu besar. Okey, ni kan sudut. Haha. So dia punya sudut ni besar, ada yang sudut, okey, kalau macam ni kecil. Ha, sudut kecil. Okey, kita akan masukkan butterfly whisk tu di tempat yang kecil. Okey, kalau macam nak tahu kan, kalau tanpa matematik sangatlah macam nak tahu besar ke kecil. Okey, tak apa. You masukkan. Okey. Kalau you tengok butterfly whisk ni, kan butterfly whisk ni ada tinggi. Sekejap eh. Okey, sekejap eh, saya buat macam ni. Okey, ada tinggi, ada rendah. Okey. Yang tinggi ni kalau perhatikan kita punya blade, okey. Okey, ni tinggi kan? Okey. Kan ini blade kita tumpul dan tajam. Kan tumpul tajam, okey, masukkan di bahagian tumpul tu. Okey, masukkan di bahagian tumpul. Okey, masukkan di bahagian tumpul macam ni. Okey, so kita lock dia dekat kita masukkan di bahagian yang sempit tadi. Okey, masukkan dan kita lock dia dekat bahagian tumpul. Okey, so kita nak okey, kita pusing dulu. Okey, ni macam okey, tengok ni macam luas tau. Okey, luas kan, luas. Okey, ni macam sempit. Okey, ni macam sempit. Nampak ke? Kalau nampak komen nampak, kalau tak nampak komen tak nampak, ulang. Ha, macam belajar kan? Okey, memang tutorial, memang semua live ni saya akan belajar apa saja mengenai thermomix, okey? So, ini ni nampak kan? Nampak kan? Okey, nampak kan? Dia macam ketat sikit kan? Okey. So, ni kan bahagian ni kan bahagian tumpul. Ni bahagian tajam. Okey, masukkan yang kat. Ini kan bahagian tajam boleh tu. Okey, you tolak ke bahagian tumpul macam ni. Jangan tolak macam ni. Ini sebab ini kalau ini kita bukan yang paling tinggi, yang paling tinggi. Okey, masuk. Yang tolak macam ni. So kita akan terjatuh. Macam ni. So nanti kita punya mana cakap? Kita punya itulah adunan butter kita tu akan pusing lah macam ni. Sini. Sini. Okay ke you all? Okay. So kita akan pasang macam ni. Okay. Itu adalah untuk memasang butterfly whisk di blade kita. Okay. Okay. So sekarang ni
saya nak bagi tahulah info-info terkini apa yang terjadi dekat Thermomix ni. Ha, okey. Untuk pengetahuan you all, disebabkan MCO 3.0 dan extended MCO 3.0, kita punya stok Thermomix di H2 habis, licin you all. So, untuk you all tak menangis di bucu katil sebab lambat dapat, better you order sekarang. So nanti kalau ada stok lain, slot lang daripada negara-negara lain datang, you all akan dapat dahulu berbanding orang-orang lain. Ha, itulah dia. Terlampau orang baru cakap semua nak MCO sebab perkara ni dengan PDPR-nya kan, dengan work from home-nya semua, dengan Thermomix dia semua menjadi mudah. Sebab apa? Sebab macam tadi, ha, saya nak tunjuk saya masak nasi kari ayam, kari ikan. Sedap dengan ni. Nampak ke? Sekejap, saya tengok tunjuk. Okay, ni hanya mengambil masa 18 minit. Okay, siap nasi, siap kuah, siap dengan apa kita punya kari daging, kari ikan kita, siap semua hanya mengambil masa 18 minit. You all jangan terlepas untuk grab kita punya benefit ni. Memang tak disangka lah, Thermomix ni memang memudahkan kepada para pengguna dia ataupun para ibu-ibu di rumah sana untuk menyediakan juadah. Ha, tu siapa sesuai dengan trademark. Really simplify your household duty. Ha, okay. So you all, sekian saja live saya untuk hari ini. Kita nak belajar macam mana nak gunakan butterfly whisk dengan kita punya blade, masukkan kita punya blade kan. So kita jumpa lagi esok untuk selalunya butterfly whisk ni dengan kita akan join attachkan dengan blade adalah untuk kegunaan kita buat butter lah, butter cake, glaze tu kan, okay, apa bantuan yang ke atas kita tuang kek tu kan, kita buat yang tu. Okay, so sekian saja live saya pada hari sekian saja live saya pada hari ini. Kita jumpa lagi esok pukul 12:30 petang, bertemu saya lagi dengan info-info terkini ataupun cara-cara nak menggunakan Thermomix bagi memudahkan kerja seharian anda. Okey, bersama saya lagi esok, Nur Ain Alam, founder dan Simplify Your Household Duty, Thermomix advisor anda. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari semua. Have a nice day. Bye.